Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel Skol Organik Tutorial Lestari Alam. Menjadi kontroversi dunia maya tentang biosaka, bahkan mengguncang dan membuat gempa untuk peradaban pertanian lama, terlebih membuat gelombang tsunami yang mengakibatkan kerugian besar dari kalangan tertentu. Skol Organik Tutorial Lestari Alam akan menjadi wasit di tengah gejolak global ini. Sebelum saya memaparkan olah TKP, sebaiknya sediakan kopi dan volume Android kalian dinaikkan menjadi full. Karena olah TKP ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Supaya jangan lama berbulan-bulan, saya sudah buatkan 4 video sebelum ini. Mari kita mulai olah TKP-nya. Biosaka adalah elisitor, bukan pupuk. Berarti biosaka tidak memberi makanan tanaman. Berarti tanaman perlu tambahan makanan melalui cara-cara lain. Berarti peradaban pertanian lama tidak perlu khawatir dengan adanya biosaka. Bahkan tidak berdampak tsunami bagi perusahaan pupuk organik atau kimia. Biosaka sebagai pendukung pertanian peradaban lama dan perusahaan pupuk. Kenapa saya katakan demikian? Sekali lagi, biosaka adalah elisitor yang berfungsi agar tanaman menjadi rileks, tenang, nyaman, sehingga tanaman menjadi sehat dikarenakan seluruh jaringan pada tanaman menjadi aktif, sehingga tanaman akan lebih baik dalam penyerapan nutrisi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pertumbuhannya. Biosaka elisitor memaksimalkan penyerapan pupuk yang kalian berikan. Biosaka elisitor yang bersifat alami menganut prinsip cara kerja hujan di alam. Coba kalian dengar dan perhatikan cara penyemprotan biosaka di YouTube. Juga memakai cara kerja nanospray. Nanospray adalah alat yang bisa dipakai ibu-ibu supaya mukanya kinclong. Sebenarnya biosaka itu lebih ditekankan dua hal. Yang pertama, pemilihan gulma. Yang kedua, yang lebih penting adalah cara penyemprotannya. Cara penyemprotannya sekali lagi menganut cara kerja nanospray. Dan bila kalian tidak tahu tentang nanospray, silakan kalian browsing. Saya cukupkan dulu video ini karena saya mau ngopi dan ngerokok dulu. Bagi kalian yang belum puas dengan olah TKP Skol Organik Tutorial Lestari Alam, bisa kita sambung di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Merdeka.